Oke, selamat pagi murid-murid Cikgu tahun 2. Oke, hari ini kita belajar mengenai kepentingan bahagian tumbuhan. Minggu lepas kita ada belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan, nama dia serta jenis-jenisnya kan. Tapi kali ini pula kita akan belajar apakah kepentingan setiap bagian tumbuhan itu. Oke. Tumbuhan juga macam manusia, dia benda hidup kan, walaupun dia tidak boleh bergerak, tetapi setiap bahagian dia juga mempunyai peranan dan fungsi masing-masing kepada tumbuhan tersebut. Oke, kan kita tengok pula yang pertama yaitu daun. Oke, ini ialah contoh bentuk-bentuk daun lah. Oke, walaupun dia mempunyai mempunyai urat yang lain, tapi fungsi dia tetap sama. Ini kita tengok urat dia, walaupun bentuk dia berlainan kan, tapi urat dia sama. Urat apa? Nah, tengok sini, urat sejala. Oke, okay? Ini urat selari, semua ke depan. Tapi itu kita sudah belajar. Hari ini kita tengok pula apakah fungsi daun ni. Oke, okay, pertama kita tahu tumbuhan. Oke, okay, sebenarnya tumbuhan semua tenaga yang ada, yang kita makan semua, sebenarnya kita dapat daripada tumbuh-tumbuhan. Tetapi tidak secara terus. Ada yang secara terus. Contohnya kita makan buah, kita dapat secara terus. Tapi contohnya kita makan kambing. Oke, okay, kambing mendapat tenaga dia melalui rumput. Okay, kenapa? Kita tengok. Walaupun tumbuhan tidak boleh bergerak, tapi tumbuhan boleh menjalankan proses fotosintesis. Ya, ejaan dia fotosintesis. Okay, proses fotosintesis ni ialah proses membina makanan. Okay, membina makanan yang dijadikan sumber tenaga pada tumbuhan. Walaupun tumbuhan dia tidak pandai main bola, tapi dia juga memerlukan sumber tenaga dia. Oke, kita tengok. Tumbuhan yang berlainan mempunyai daun dengan bentuk yang berlainan. Namun, semua daun mempunyai fungsi yang sama. Ingat, semua daun mempunyai fungsi yang sama, yaitu membuat makanan. Oke. Jadi fungsi daun semua sama, yaitu membuat makanan. Daun menyerap tenaga surya ataupun dari menyerap cahaya matahari. Okay, tenaga surya ini ialah cahaya matahari semasa proses fotosintesis. Inilah proses membina makanan bermula. Semuanya bermula daripada daun. Okay, makanan ini, tengok, inilah sumber tenaga. Oke, okay? Jadi kalau kita makan terus tumbuhan, kita akan dapat tenaga. Tapi kalau kita makan haiwan pula kebanyakannya yang memakan tumbuh-tumbuhan, dia akan dapat tenaga pertamanya daripada tumbuhan. Oke, okay, sebab tu kita harus menjaga tumbuhan. Tumbuhan saja yang boleh membina makanan. Dialah punca tenaga yang ada pada badan kita sebenarnya. Ya, sebab tu kita harus menjaga tumbuhan. Oke, okay. Kedua, kita tengok pula batang. Oh, yang tadi tu mesti ingat perkataannya fotosintesis. Oke, okay. Oke, okay, cikgu bagi tambahan lagi sedikit. Dalam daun ni kenapa dia warna hijau? Selalunya daun warna hijau kan? Kalau daun warna lain pun biasanya di dalamnya ada juga pigmen warna hijau. Pigmen itu kita panggil sebagai klorofil. Cikgu tulis sinilah. Klorofil. Oke, okay, bukan klorina. Klorin itu yang kita letak di air tu. Klorofil ni ialah pigmen warna hijau yang membolehkan daun membina makanan. Sebab tu dia warna hijau. Okey.
Kita tengok pula batang. Okey. Okey. Kita sudah belajar mengenai batang berkayu dan juga batang tidak berkayu. Tapi apakah fungsi batang ni? Okey. Batang ni, okey, fungsi dia semua sama, mengangkut makanan. Jadi, contohnya di sini, okey, contohnya di sini tumbuhan lah, cikgu lukis dia, sini kan, sini daun banyak kan, okey, sini cahaya matahari, okey, daun membina makanan. Jadi makanan ini tidak boleh di sini saja atau sebagai tenaga dia tu. Jadi batang itu yang akan mengangkutnya ke seluruh bahagian tumbuhan, membolehkan tumbuhan itu membesar. Okey. Selain itu mengangkat makanan, batang juga mengangkut air. Nyata mengangkut air. Sebab yang mengangkut air sebenarnya ialah akar. Tapi akar itu di bawah. Tengok ah. Di bawah sini. Di dalam tanah ni. Jadi dia akan bawa air itu naik ke atas, turun semula. Okey. Itulah fungsi batang yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok pula fungsi bunga. Okey. Alright. Okay, ah. Alright, fungsi bunga pula. Okay, ini ialah contoh-contoh bunga lah. Bunga kacang botol, bunga mawar, bunga raya, bunga matahari. Okay, ini ialah bunga besar dan juga berwarna cerah. Tengok warna dia pun warna yang cerah. Okey. Jadi, kita tengok pula, ni pula ialah bunga yang kecil dan juga pudar. Ataupun warna dia tidak cerah. Contohnya bunga pada pokok jagung dan juga rumput. Rumput ni pun ada bunga hujung dah. Okey. Okey, jadi kita tengok ah. Bunga yang terdapat dalam pelbagai bentuk dan warna. Ada bunga berbau harum atau wangi lah, berbau harum dan sesetengahnya tidak berbau. Bunga sebenarnya berfungsi untuk menghasilkan buah dan biji benih. Daripada buah dan biji benih ini, barulah dia boleh menarik manusia untuk menanamnya di tempat lain atau menarik tumbuhan. Menarik haiwan supaya memakan tumbuhan tersebut. Bila dia makan tumbuhan tersebut, dia akan sebarkan ke tempat yang lain melalui najis. Sebab biji benih itu akan ada pada najis tumbuhan. Najis haiwan tadi yang makan itu. Jadi pokok itu tidak akan pupus sekiranya dia ada bunga. Itu sebenarnya fungsi bunga yang ada pada haiwan. Yang ada pada tumbuhan. Okey. Jadi kita cuma ada satu sesi lagi untuk bahagian tumbuhan sebelum kita akan masuk ke tajuk yang baru. Okey, jadi kerja kamu hari ini, okey. Tengok ni kan. Cikgu mau kamu salin nota ini ke dalam buku latihan. Okey, lukis dan salin ke dalam buku latihan. Nanti cikgu akan gambar. Salin buat dengan kemas lah. Okey, cikgu gambar. Okey, sekian, terima kasih.